tahun 87. Alumni SMA 4 tahun 87. Saya masih mengajar di SMA 4 tersebut di Jalan Bambu Kuning, Pekanbaru Riau, Indonesia. Ini teman-teman sama-sama guru. Nah, tahun 86 saya sudah diangkat tanggal 1 Januari 1986 di SMA 4 Negeri Pekanbaru. Saya mengajar 10 tahun. 11 tahun masuk honor di SMA 4 tersebut. Nah, inilah para alumni yang ramai. Ini para alumni semuanya. Kampung di mana? Kampung? Oh, di Bengkalis. Kemudian saya bisa Oh, itu. Masuk ya 86. Tapi tahun 85 saya udah honor. Ah, udah honor. Ya. Hah? Wah, cari anu, tanya orang hotel tuh. Mau salat dulu, nanti gantian. Ah. Gila. Ah. Nanti gantian lah. Belum, tunggu dia dulu. Si Wide di mana sekarang? Udah berapa anaknya? Oh. Udah kuliah pula tuh. Lambat dia keluarga. Sedang. Dia si Wide. Ah, ada Wide. Ada Ada keturunan dari orang tua dulu. Itu
Makanya ibu mularin. Bersimpinan dengan Reuni Akbar Sentuh 4 hari kemarin hari lalu, kami dari Angkatan 88 merasa sangat berbahagia dan ya katakan tergugah, karena selama ini para alumni tidak pernah mempunyai ikan alumni. Baru-baru inilah di tahun 2020 terbentuk ikan alumni, walaupun kita mungkin masih dalam tahap merayakan ya, mungkin program mungkin belum tertata hati atau boleh dikatakan belum punya program ya, saya mungkin baru reuni akan ini program kecil pengurus maksudnya itu ada mungkin bidang hukum atau apa segala macam bidang pemerintahan atau segala macam itu belum punya. Tapi harapan kami dari 88 mudah-mudahan ini terus akan berkembang, yang akan berkontribusi kepada para alumni kita semuanya dan menjadi motivasi bagi adik-adik kita yang atau terpaksa anak-anak kami yang sedang merintis ilmu di dalam. Tapi kalau dapat guru besar, saya juga mengharapkan dari rekan-rekan kami yang mungkin bisa berkontribusi terhadap adik-adiknya atau kita alumni untuk bisa mendalami sekolah kami, sehingga bisa takdir lah menggalang kekuatan orang mana bapak kerja alumni banyak kedepannya. Seperti saya tertarik dari ide dari Dewan Pembina Mas Gatot itu, mungkin kedepannya arah kegiatan kita akan seperti itu, kita akan punya semacam workshop atau segala macam, kemudian itu akan kita laksanakan setelah kita pengurus alumni. Saya kira sekian dulu dari alumni 88 atau dari alumni 88. Saya kira itu dulu dari 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari 89, saudara Jopan. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Saya mewakili dari angkatan 89. Ya, perkenalkan dulu nama saya Tiongkok Pasaribu. Biar ya guru-guru yang lama ya, kalau masih ingat, kalau saya di sini saya ingat ada ya kayak Bu Sri, Bu Siti, sama Pak Rakib lagi ya. Bu, aduh, kenapa pakai masker? Jadi orang ini, guru lah ya, enggak kasih. Oke, yang lain mohon maaf, saya mungkin tidak tahu ya, tidak pernah jumpa kali ya. Ya, mohon maaf ya untuk itu, ya untuk semuanya saya ucapkan ya sore ini selamat sore ya untuk kita semuanya. Boras. Oke, teman-teman yang datang 89. Mohon maju ke depan ya, kita buat rame gitu, ayo
yang di luar, biar tahu teman-teman kita di semuanya. Ya, kalau kita di sini yang datang itu lumayan ramai. Ya, lumayan ramai. Masih bisa dihitung pakai jari, Bu.